Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajarku. Kemarin kita sudah belajar tentang animasi. Nah, sekarang kita akan coba belajar untuk memotong gambar di Unity. Jadi, misal kita punya kasus seperti ini. Kita punya satu gambar yang berisi beberapa komponen yang nantinya akan terpisah-pisah sebagai objek tersendiri di Unity. Nah, jadi langsung saja di sini saya sudah buka Unity, kita buat project baru. Langsung kita masukkan gambarnya. Nah, jadi di sini gambarnya masih dalam bentuk satu gambar. Nah, untuk memotongnya bisa kita buka di inspektor. Kemudian di sprite mode kita ganti multiple. Kemudian kita apply. Kemudian buka sprite editor. Nah, di sini kita bisa memotongnya, jadi bisa kita potong sendiri satu-satu seperti ini. Nah, kita potong, kemudian kita trim agar pas. Nah, kita potong sendiri bisa. Nah, setelah semua selesai dipotong, kita apply. Nah, setelah kita apply, coba kita tutup, kita lihat. Nah, di sini gambarnya akan terpisah-pisah sesuai dengan potongan gambar yang kita potong. Jadi, misal kita masukkan judulnya, masukkan tombolnya, nah, dia akan terpotong sendiri-sendiri. Nah, jadi selain cara yang seperti tadi, ada cara yang lebih cepat. Misal, ini saya import lagi. Jadi ini yang masih satu, ini yang sudah kita potong tadi. Nah, kita ganti multiple, kemudian spread editor kita apply dulu. Nah, sebenarnya bisa lebih cepat kita langsung slice di sini. Nah, setelah kita slice, otomatis dia akan terpotong sendiri satu-satu. Jadi dia akan terpotong sendiri gambarnya menjadi bagian-bagian sesuai gambar yang ada. Kita apply, kemudian kita tutup. Nah, dia akan terpotong sesuai dengan objeknya masing-masing. Nah, jadi seperti itu cara memotong gambar di Unity. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi bagi teman-teman yang mau bikin game dengan gambar yang banyak. Jadi nanti proses ekspor dari Corel Draw atau dari Photoshop itu bisa lebih cepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.